Pesta Budaya Masyarakat tahun 2024 ini resmi kami buka secara adat. Saat ini Aryan berada di Desa Ritan Baru, Kecamatan Tabang, untuk menyaksikan pesta adat dan budaya Meca Undat. Untuk lebih jelasnya, yuk kita gali informasi. Halo sahabat Aryan, saat ini Aryan berada di Desa Ritan Baru dan ada kegiatan budaya, terutama budaya ini yang didorong sebagai destinasi wisata, sebagai tujuan ke Desa Ritan Baru. Dan saat ini saya bersama Pak Kades Ritan Baru. Saya ingin menggali informasi tentang aktivitas wisata pada hari ini. Sebagai kepala desa, dengan adanya event budaya yang menjadi tujuan wisata, bagaimana Pak Kades mengemas sehingga warga secara spontanitas bisa terlibat? Baik, terima kasih. Jadi ini kan sudah agenda tahunan. Agenda tahunan, yaitu budaya kita adat. Kayaknya yang dilakukan oleh ini, kami disupport oleh Dinas Pariwisata. Jadi kami arahan karena ini tidak hanya budaya kita yang kita lakukan atau di Desa Ritan Baru atau Meca Undat dengan penyebutan, tetapi ini juga milik Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu kami dari desa setelah membentuk kepanitiaan, kami koordinasinya kepada Dinas Pariwisata. Nah, dan juga ada bantuan-bantuan dari perusahaan di akad nikah, sehingga ya terbentuklah seperti ini. Nah, ini dilakukan, kita membuat terobosan, kita coba di lapangan yang biasanya dilakukan di dalam melamin. Tapi ya syukur bahwa walaupun ada cuaca tapi tidak mendukung, tapi kita bisa melaksanakan dengan baik. Baik, ini satu konsep budaya yang memang harus didorong, Pak, ya. Ya, betul. Nah, sebagai kepala desa, Pak, bagaimana event budaya ini tidak hadir pada suatu momen-momen tertentu sebagai desa yang nanti menjadi tujuan wisata. Bagaimana Bapak mendorong ke depannya warga untuk melalui budaya orang menarik datang ke sini seperti di beberapa desa budaya lain? Ya, baik. Jadi ini kami sudah berupaya, segala upaya kami berkomitmen dari pemerintah desa agar ini tetap lestari atau terjaga sepanjang masa, maka kami sambil menunjukkan kepada generasi muda, ini loh budayamu, nah, itu kami akan mengadakan pertunjukan pentas nanti setiap akhir bulan. Mudah-mudahan ini bisa ada dukungan, mengadakan pentas untuk tari-tarian dulu. Semoga terwujud, Pak, ya. Dan dibarengi dengan UMKM. Dan kami sudah akan akomodir di dalam aktivitas kami. Mudah-mudahan nanti dikanikan pihak ketika akan kami peluk supaya ini bisa jadi kemasan dan nanti akan didengar oleh lainnya, ya. Akhirnya kita bisa ada peluang untuk pengembangan ekonominya, dan juga ya. Ada akan terobosan lagi nanti di samping juga seperti ini, kami akan membuat wisata rohani. Jadi kami coba dengan gunung pek siap itu, dengan adanya itu maka kami akan punya konsep, kami barengi dengan budaya. Dibuatkan suatu paket gitu ya. Siap. Jadi itulah yang kolaborasi kami, gitu. Kolaborasi ya. Dengan tua ini sudah ada dari pihak ketiga, ya, kami dari pemerintah desa sangat senang. Itu makanya kami ayo kita membuat MOU dengan yang investor yang akan masuk. Dan komitmen KAD sepertinya ini gayung bersambut dengan warga. Ya. Saya hari ini terserang termasuk surprise dilayani oleh Pak Mendu, dan beliau siap menjadi penerima tamu atau homestay gitu, dan salah satu pendukungnya. Pak Mendu, bagaimana pendapat Pak Mendu untuk kedatangan tamu-tamu di Ritan Baru ini? Saya dalam kesempatan ini saya yang seperti ini saya senang. Dari kebudayaan tadi kan terkenal di luar. Sehingga tamu-tamu bisa datang, karena di desa kami ini belum ada penginapan ya, Pak Budia. Dan sininya menginap di rumah-rumah. Baik. Saya bersedia menampung atau menyambut ini, ya. Menyambut teman-teman yang dari luar. Masuk Pak Ari dan Pak Inal segala teman-teman yang banyak, berapa tuh 15-an orang anak-anak. Iya. Siap, saya siap menerima teman-teman dengan terbuka. Siap. Oke, siap. Pak Kades terakhir. Siap. Harapan Pak Kades nih bagaimana ke depannya dan langkah berikutnya setelah ini? Ya, kami tetap budaya ini bersama-sama, tadi saya sampaikan tidak milik
kita sendiri, milik orang milik bersama. Tapi milik bersama, mari kita jaga, kita lestarikan, terus melalui kita dengan kolaborasi tadi dengan desa, melalui wisata-wisata, akhirnya kami barengi dengan itu Pak, itu rencana konsep kami. Nah ini ada penggiat, Pak Menduki sebagai penggiat, terus terang aja, ya Pak Salu dengan Ibu Diana lah. Saya akan tetap nanti pihak ketiga itu kami ajak untuk berembuk terkait dengan kegiatan yang dan konsep ke depan. Konsep ke depan kami tetap, saya optimis Pak. Baik. Saya optimis bahwa ini budaya ini harus tetap dijalankan lebih baik lagi. Ya. Dan pemerintah desa sudah komitmen banget itu. Baik. Dengan itu. Ya. Terima kasih Pak Kades. Siap. Dan saya akan kembali dan seperti biasa konten Aryan dari desa ke desa selalu mengeksplor dan menggali potensi-potensi yang dimiliki. Kita ucapkan bersama, salam, salam budaya. Budaya. Terima kasih, selamat sore, sampai berjumpa kembali. Sama-sama. Oh.